Kenali masalah kesehatan yang dialami dari kondisi lidah yang kamu miliki. Lidah merupakan bagian tubuh yang sangat penting dalam menunjukkan kondisi kesehatan. Bagian tubuh ini juga sangat penting untuk konsumsi makanan sehari-hari. Lidah memiliki fungsi sebagai indera perasa. Kondisi lidah yang tak tepat bisa menyebabkan kamu kesulitan merasa enak atau tidaknya suatu masakan. Kondisi dari lidah juga bisa jadi indikator kesehatan tubuh. Warna berbeda-beda pada lidah juga menunjukkan masalah kesehatan yang dialami seseorang. Beberapa masalah kesehatan bisa tampak dari kondisi lidahmu. Dilansir dari Boldki, berikut sejumlah masalah kesehatan yang bisa ditunjukkan dari kondisi lidah. Lidah merah terang. Lidah sebenarnya memiliki warna merah alami, sehingga sedikit perubahan akan tetap dianggap normal. Namun warna merah terang di lidah bisa jadi tanda adanya masalah. Warna ini menjadi tanda kekurangan zat besi dan vitamin B12 yang dibutuhkan tubuh. Untuk mencegahnya, pastikan mengonsumsi banyak sayuran hijau untuk kesehatan tubuh. Lidah putih dan bersisik. Kondisi lidah putih dan berisik bisa terjadi karena infeksi jamur bernama Candida di dalam tubuh. Jamur ini biasanya banyak ditemukan dalam tubuh orang yang menderita diabetes atau penyakit autoimun lainnya. Lidah berwarna coklat. Lidah berwarna coklat biasanya muncul pada seseorang yang merokok dan konsumsi minuman beralkohol. Lidah dengan warna coklat ini biasanya juga disertai dengan bau yang tidak enak dan sulit untuk merasakan rasa suatu masakan. Lidah berkerut. Lidah berkerut bisa jadi tanda adanya penuaan dini dalam dirimu. Celah dan retakan di lidah akan terjadi seiring bertambahnya usia atau terjadinya penuaan dini dalam tubuh. Bercak di lidah. Bercak di lidah biasanya muncul tanpa disertai dengan rasa sakit dan disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel berlebih. Biasanya kondisi ini terjadi pada mereka yang memiliki kebiasaan merokok. Sedangkan bagi yang tidak merokok, hal ini biasanya terjadi akibat gesekan gigi dengan lidah. Luka di lidah. Luka di lidah bisa jadi tanda masalah kesehatan serius seperti kanker. Oleh karena itu, ketika hal ini terjadi, sebaiknya jangan menganggap sepele. Lidah terasa terbakar. Rasa lidah yang seperti terbakar biasanya disebabkan karena alergi. Namun dalam beberapa kasus kesehatan, lidah terbakar juga bisa terjadi saat tahap menopause. Kondisi lidah bisa jadi sangat penting dan merupakan indikator masalah kesehatan. Oleh karena itu, sering-seringlah memeriksanya dan perhatikan apakah ada masalah kesehatan di dirimu.